Oke, sambil ngobrol-ngobrol nih ya. Oke, ada. Kayaknya ada mikrofon lagi di sana. Itu bisa? Nah. Oh, belum bisa ya? Oke, sebentar. Belum jam ini dulu aja nih. Nih, ada mikrofon dulu, Kak. Oke, ini. Halo, disapa dulu dong, Kak. Halo, Sobat IFA. Iya, Sobat IFA ya. Dan juga Sobat Gede Kebun. Sobat apa nih, Kak? Gede Kebun. Oke, tadi Kak, Kakak. Lo semua sih udah siap dari jam berapa ini tadi? 5 menit baru sini gitu. Hampir 5 menit. Oh, itu tadi ya? Oh, sudah sangat ini ya, siapnya dari berhari-hari yang lalu langsung ya. Stay di sini gitu. Oke, kalau boleh diperkenalin dong Kak, anggota dari Los Humas sini biar pada kenal. Ya. Selamat malam Sobat Fa'akwi. Los Humas ini mungkin dari background-nya dulu boleh. Semua adalah berupa dan apa? Jadi kalau kita main musik nanti musiknya nanti juga ada campur-campur. Ya? Luas. Lima, lulu. Perupa sekaligus copet. Oh ya, sekalian saya perkenalkan. Boleh. Dari itu dulu yang kenceng itu. Boleh. Itu kita ya, situ. Ukulele. Ukulele. Oh, ukulele. Namanya Mas Boli. Mas Boli. Halo Mas Boli, bersama dulu. Mas Boli. Oh, ini Boli. Sebenarnya gratis. Sedang menyiapkan tempat sebuah jenis. Kemudian sebelahnya Pak Iwang. Pak Iwang lebih dikenal sebagai pengurus dan pelukis. Kemudian ini Mas Abu. Mas Abu yang tahu ini alat musik apa? Apa ya itu ya? Apa itu? Apa itu, Kak? Banjo, nah. Oh, banjo. Dapat mobil. Mobil-mobilan. Ya, mobil listrik tapi. Kemudian, nah ini orang Kudus. Wih, orang Kudus. Orang Suci. Oh iya. Orang Suci dari Kudus maksudnya. Oh iya. Namanya Pak Suci itu apa ya? Namanya Mas Tomo. Di Kudus. Di Kudus. Oh iya, iya. Kemudian ini sebelah kiri saya Danang Catur. Grafis juga begitu. Kemudian saya sendiri Yuda Sandi. Kemudian ini namanya siapa? Namanya Pak Didi. Pak Didi. Alat musiknya apa ini tahu? Apa ya itu ya? Kayak di Filipin penarian. Filipin. Filipin. Dansit berarti. Iya. Ya. Namanya akordeon, jarang ada yang bisa memainkan. Berarti bisa diawetkan dong bapaknya. Ikut-ikut kalau bisa awet-awetan. Kemudian ini, wah ini apa itu Mas? Alat musik apa ini? Kok besar banget? Wah, sama besar. Itu besar. Seperti alat besar. Namanya Butans. Oh iya. Langsung kita. Backgroundnya patung dulu. Oh patung. Terus pasti bisa jadi patung nggak? Kamiannya ya patung itu. Oke. Patung silver. Silveran. Boleh. Oh, ini berarti satu grup berapa orang ini? Oh, sebenarnya ini sudah komplit atau sebenarnya ada satu personil lagi yang main di sini. Kajun. Oh, sedang wisuda. Sedang wisuda di Surabaya. Wah, jauh ya. Suruh lompat aja di sini. Biar lengkap gitu ya. Oke, malam ini lo semua semuanya nyanyi berapa lagu ini, Kak? 50 mungkin sampai subuh. Enggak, kita enggak banyak. 63 mungkin. Oh, enggak banyak. Kurang berapa itu 63? Ya, sebenarnya mulai Los Humas ini sudah punya dua album. Ada di Spotify ada album. Jadi ada sekitar 15 lagu. Oke. Mau nih bawain semua gitu berarti. Oh enggak, kita membawakan materi-materi baru juga. Berapa kira-kira? Ada materi baru kira-kira 4 lagu. 4 lagu baru dan atau
dan rahasia. Biar surprise ya untuk semuanya. Cek. Sudah? Yang lainnya sudah menyala juga? Sudah siap ini ya? Oke. Jadi teman-teman semuanya, malam ini kita tutup acara Open House Gelar Gria IFAA dari Los Pumas ya. Los Pumas ini merupakan grup yang dibentuk pada Desember 2020 dengan semua personilnya, yaitu seniman perupa yang masih aktif berproses kreatif. Personil lengkap Los Pumas terdiri dari Budi Utomo sebagai vokal dan perkusi, Yuda Sandi sebagai vokal, Danang Catur pemain gitar melodi, Erwan Iwang Hersi Susanto sebagai pemain melodi gitar, kemudian Laurentius Heru Widiawan sebagai pemain banjo, Lulus Boli Setiawatono sebagai pemain ukulele, kemudian Franz Gubita Reno sebagai kontrabas ya benar ya, kemudian ada yang terakhir Yon Oyonsen sebagai pemain kajon atau perkusi. Benar ya begitu pengucapannya ya? Oke. Itu pemain lama. Oh, pemain lama. Sudah itu. Oh ya, boleh tuh. Besok bisa dikenalkan lagi ya Mas, kapan-kapan tampil di IFA lagi. Tes terus sama Pak Didi. Oh, sama Pak Didi. Oke, nah tadi adalah personil lengkap dari Los Pumas dan lagu-lagu yang bakal dihadirkan ini lebih bercerita tentang kehidupan keseharian pada umumnya di zaman sekarang. Catatan perjalanan ke beberapa tempat di Indonesia dan pengalaman-pengalaman pribadi personil dengan iringan musik. Oke, saya Nurma Aisyah sebagai pengarah pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan Gelar Gria IFAA malam ini sudah ditutup ya dengan beberapa kegiatan pameran Pojok Magang, Epemera dan juga Kutubut yang masih dibuka hingga 31 Agustus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati Los Pumas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat dan sejahtera selalu bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman IPA ya, yang sudah melibatkan kami dalam acara yang sangat luar biasa. Oke, tidak terlalu lama. Untuk lagu pertama kami ini, lagu yang mengisahkan dengan cinta, kasih, dan kesetiaan. Oke. Ada anjingku pertama bersama Ross Fuller. Masih bersama Los Bulos.
kemarin kita juga tur di lima kota ini, di bulan Agustus ini. Tapi bukan nyanyi, masa kundur-kundur. Alhamdulillah. Oke, lagu selanjutnya ini menang fenomenal ya, yang terjadi di Indonesia ini memang impor barang bekas dari tahun-tahun ini yang katanya kemarin itu di stop sama pemerintah karena disinyalir akan mematikan UMKM di negeri kita, mematikan dan sekaligus mengurangi pendapatan negara. Tapi kenyataannya justru semakin merebak. Bahkan teman-teman Los Pumas ini banyak yang penggemar barang-barang bekas dia. Tapi bukan istri loh ya, kalau istri orang ini semua ini kecuali saya. Siap nol, oke. Lagu selanjutnya adalah The Story of Awul-Awul. Masih bersama Los Pumas. I'm
di musim paru itu harus susah. Tapi saya sudah berlalu ini sudah dinobat semua sendiri tadi. Sudah berlalu sedotan. Kembali ke sedotan. Saya bisa nombak maju loh, Mas. Siap. Aku berikutnya tentang sebuah mimpi ya. Mimpi yang berlanjutan. Mimpi itu kita semua pernah. Ya, betul. Mimpi ketemu mantan misalnya. Wah, ya. Sudah terbangun, tidur, ketemu lagi. Dan itu berulang-ulang terus. Ada bulan itu terus. Betul, betul. Kadang seperti itu kan? Iya. Siap, Bu Hati? Siap, Bibi? Oke. Mimpi masih bersama Lord Bonus. Kami mengucapkan selamat buat direktur baru di Bali, Pak
Baru lancar semuanya. Amin. Semangat baru. Semangat baru. Dan semoga tidak bosan dengan kami ya, Pak Masinya. Maklum sebelumnya ya, ini tadi sudah dijelaskan kita semua. Betulnya berupa jadi lagunya sedikit reok enrol ya, on albumnya. Reok enrol. Lagu berikutnya adalah lagu tentang sebuah pertanyaan. Apalagi di tahun-tahun politik ini banyak sekali pertanyaan yang mudah mandir. Kayaknya dia ya, maksudnya dia kaya. Ada dari politik, pertanyaan dari tentang cinta dan lain sebagainya. Itu pertanyaan. Kemudian itu mari kita nyanyikan bersama adalah ada tanya masih bersama Los Pumas. Ya betul sih. Tak kira nomor nanya sebut begini. Itu mas itu mana belum? Karena aku mau bantu ini. Alhamdulillah. Ini bahkan menjadi sias. Boleh. Thank you.
Loh, malu deh, Mas. Tak ake ake. Jadi rasa ini malah ayo, ini menurut Wiki. Ini mah gak kelihatan. Oh, gak ada kegurnya. Duh, Mas, nih. Tak cinta di sini ya, Pak Bu. Ijin, Pak Bu. Ya, siap. Tentang mobil mana juga di Jogja ini masalah sampah. Iya, karena sulitnya bahkan semua ya, dampak sampai Kulonprogo itu banyak Bantul, Kulonprogo kita diharap untuk bisa swadaya sendiri mengolah sampah tersebut. Ini sangat pusing tentang masalah sampah ini. Tapi ada dua orang, dua profesi yang justru merayakan kebahagiaannya dengan sampah ini. Siapa itu dua orang ini? Pemuluh tukang sampah dan pemuluh dan pemuluh wali kota? Wali kota? Wali kota keras cuma dua orang itu yang lagi happy sekarang merayakan hari-harinya ini karena banyak sampah itu dia lebih banyak untuk mengais rezeki di situ. Untuk itu kita kasih pemuluh masih bersama Mas Kumas. Pemuluh
dan sesedek. Bisa jadi terlihat guru berbantu. Baik, waktu berikutnya, waktu dengan kerinduan kita terhadap alam semesta, tapi pada zaman dahulu tentang hijaunya, tentang keindahannya, dan sekarang warna hijau itu sudah mulai memudar. Yuk, ini maksud puisi ya, pacar kulirin sekali-sekali kipis. Oke, ada Cakrawala Seda masih bersama Los Furos. WC ya. Pak Win, Pak Win buraman, Pak Win. Ya, buraman.
diinfokan bahwa Malioboro tadi ditutup sebelah itu lagi. Saya makanya agak lama tadi mau masuk ditutup, di sini ditutup. Saya pikir tadi polisi, ya, kalaunya tadi pengemis tadi. Tapi saya wah gitu tadi saya. Oke, lagu berikutnya ini tentang lagu yang sangat menyedihkan sebenarnya. Wah, ya. Karena campur ini, campur ini di tengah peribah belantara nostalgia. Beberapa bulan tidak ketemu dengan keluarga. Ya, betul. Dan itu di dataran yang sangat jauh dari Pulau Jawa, di Kalimantan, Kalimantan Bumi, Kalimantan. Daerah yang sangat bertuah, banyak celengnya. Yang jelas tidak ada mantan di sana, Mbak. Aman. Balak datangnya beliau, masih bersama Los Kubus. Maaf ya teman-teman Eva ini, mungkin tadi di rumah tadi minum apa lagi? Semangin. Wah. Wow. Kalau ini kalau masuk angin seperti ini, kapsul mana? Ya enggak ini. Saya serius tuh. Aku punya kisah, kita tak akan.
hadirin lanjut. Lanjut. Nah, ini lagu tentang sosmed ini. Sosmed, ya. Tentang sosmed. Jadi kalau kita ingin mengikuti idola kita, baik di Facebook, di IG, Instagram, sawah begitu kelihatannya, kalau kita tahu dulu nggak cepatnya, nggak mampu,
supaya anaknya nanti sudah mengikuti bapaknya ya. Salahnya di situ untuk sepuluh menyekolahkan lagi, bukan salahnya disekolahkan bukan, tapi anaknya yang disekolahkan. Ini terus nanti kapan ini? Oke, ada salah untuk sekolah masih bersama Los Pulos. Thank you.
Itu kakinya sekolah ya? Sekolah dulu. Oh iya, sekolah itu karena ngeleng tadi dari pagi sampai ke malam itu hidup terus ini. Terus sana ini. Tapi gak ada hubungannya dengan lo keluar ini. Kita tetap lanjut, gak masalah. Tamu besok. Itu sesama ini lah, tentang alam. Dari luar kita berapa di dalam bersih bulan masa lalu sekarang jadi kekeringan bahkan kebakaran itu jadi kemana-mana Pak Didi, kemarin kebakaran juga ya kalah lomba, kalah kartu pasti tulasan kemarin kalau gak ada harmoni alamku masih bersama Los Buros. Kalau ngantuk pulang dulu nggak masalah. Ntar
Thank you.
Aman ya, aman nih. Aman. Aman Pak, luar. Aman. Tidak ada berita. Aman. Aman, cuma kabel lah. Setelah makan sumpah bersama, semua aman. Jangan lupa agar kita tetap sehat selalu olahraga dan tetap berkarya. Ya, nggak pedulilah aku apa enggak, yang penting berkarya. Nanti ini positifnya ada, hikmahnya tetap ada. Mari berkarya satu lagi dari Los Bunos. Cintu kelipas.